Halo bro, ketemu lagi dengan channelnya SKR Racing Ecos. Oke, kali ini kita dapat materi dari knalpot CLD nih yang akan kita ganti lehernya. Oke, kondisinya seperti ini. Jadi si pemilik unitnya ini maunya dia letter S di sininya, teman-teman. Kita akan buatkan ya. Nih, penampakannya seperti ini. Jadi kita dari sini nekuk lagi ke atas. Jadi kita buatkan seperti ya, seperti begitulah. Nanti setelah selesai videonya bisa dilihat. Oke. Yuk kita bongkar dulu yuk. Nah, teman-teman, langkah awal kita harus siapkan barang seperti ini dulu, bahan-bahannya. Nih tadi udah setengah jalan. Saya ketinggalan ngambil videonya. Jadi harap maklum lah. Ya. Ini udah kita buat seperti ini. Oke, ini ada masih ada beberapa potongan yang belum dicantum-cantum nih. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, ini ada seperti ini juga. Oke. Kita siapkan leher seperti ini teman-teman nih. Pakai diameter 26 ya. 26, yuk kita lihat prosesnya. Kita cantum dulu ya teman-teman. Tapi kali ini Bang Cabak kayak kesurupan nih. Kesurupannya. Suguhannya mintanya roti bakar, geng. Gila, geng. Suguhannya mintanya roti bakar tuh. Aduh. Kita cantum-cantum dulu. Satukan tadi yang udah kita potong-potong. Nah, bro, depannya seperti ini ya. Tuh, udah meleherannya. Nah, bro, sekarang udah jadi nih, bro. Oke. Oh, udah. Jadi teman-teman yang mengalami atau ingin seperti ini, ada kendala di leher, bisa datang ke Jalan Raden Patah, Cilduk, Tangerang, atau bisa komunikasi via WA di 0815 1394 3798. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nge-like ataupun nge-share ke media sosial kalian. Saya atas nama SKR Racing Ecos undur diri. Bye-bye.